السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن ويسر لنا ذكره وتلاوته وأعاننا على تدبر آياته والإيمان بها. الحمد لله الذي عافانا من سيل الأسقام ورزقنا بالصحة والعافية في الإيمان والأبدان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ikhwan, akhwat, sidang salat subhi yang di bawah jagaan Allah sekalian, mari kita sama-sama teruskan ma'al Quran dengan suratul A'raf ayat 48 dan 49 insyaAllah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يا الله. Alhamdulillah, dua keraatan ayat Allah pada pagi ini dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Ayat 48-49 suratul A'raf. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Ra'ufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illa hu ilaihi nushur. Ialah Allah Rabbuna Rabbul Alamin Rabbul Arshul Azim yang selalu bersama kita, yang kita sangat berhajat kepada kebersamaannya,
menahan kita daripada serangan syaitan sampai kita dapat membaca ayat-ayatnya, dan ia selalu menambah pahala cahaya hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Satu pula ada klip di akhirat kelak yang wajib kita berimej. Ha ni biasanya kita kena berimej hak ni ni. Tapi ada hubung kait dengan dunia. Wa nada ashabul a'raf, dan telah menyerulah oleh puak-puak di atas pagar. Kemarin kita kecek dah ashabul a'raf tu, kata setengahnya yang kebanyakan ulama jumhur katanya iaitu orang yang sama kebaikan dia dan kejahatan dia segi timbangan neraca di sisi Allah pada hari kiamat esok. Tak ada lebih lek malak, tak ada lebih lek jahat, sama. Buat ni ni Allah Ta'ala tak cok duduk di atas pagar dulu. Ada hukum lagi waktu tu tu. Takkan puak-puak yang ahli neraka masuk neraka habis, puak ahli syurga masuk syurga belakang. Walillahilhamdulminnah. Nah, celah-celah tu tu puak ahli neraka ahli syurga dah lalu dapat dia. Kemarin kita belajar dah, kita dengar dah katanya, apabila ahli neraka lalu dapat dia, kata salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Salamun alaikum lah, jauh salam lah kepada puak-puak ahli syurga tu. Dan apabila dia tu pusing tengok ahli neraka, pandangan dia, dia kata rabbana la taj'alna ma'al qawmiz zalimin. Itu nah, waktu mana dia duduk atas pagar, dia kata kedua kumpulan duduk berjalan, tak payah puak dia, dia tak boleh masuk syurga lagi. Lepas dia kata pula kepada puak-puak yang diraka pada Allah seperti Abu Jahal. Nah, yang sesungguh ulama kata sini, nah, seperti Abu Lahab, nah, seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, nah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, semua puak tu tu, dia katakan qalu puak ashabul a'rah, dia kata ma aghna ankum jam'ukum wala wa ma kuntum tastakbirun. Ya Allah, tidaklah mengkaya, tidaklah menyelamat akan kamu, tidaklah boleh bantu kamu. Tuma aghna ankum, tidaklah boleh membantu kamu. La ilaha illallah, oleh perhimpunan kamu munduk puak, puak gagah di dunia, pakak lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada gapo, tak ada boleh wui gapo ahli kepada puak mung. Tu makna ma aghna ankum jam'ukum ay kasratukum. Mung puak ramah, jangan jaga molek, jangan duk bangga dengan puak ramah. Hei umat Islam, berbanggalah kamu dengan benar al-haq. Jangan berbangga dengan al-kasrah. Sebab al-kasrah dalam Quran agak wa aktsaruhum la ya'lamun wa aktsaruhum la ya'qilun wa aktsaruhum la yu'minu, selalu kebanyakannya bersih tak maliklah. Ini di antara tempat dia mari duk serup puak-puak ashabul al-a'raf. Dia kata ma aghna ankum jam'ukum, merasa kata dulu puak mungama, puak mung jadi terime dalam masjid haram dah belakalah. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang kamu duk sombong dulu dengan Allah Taala, takabburnya gapo mung
Duit banyak mungnya, puak ramah puak mungnya. Makna tidak boleh buat pedah gapo, tak ada pedah po sekali. Sebab tu hei umat Islam, kita jangan kena puak ashabul arah katalah ni tak pala kita insya-Allah ya. Insya-Allah kita bukan kumpulan puak kita orang Islam. Ning puak kafe ni. Puak kafe ni orang sangat bangga kena kafe yang banyak setiap masa, setiap keadaan dunia ni kafe lebih banyak pada orang Islam. Siapalah ni puak orang Islam tak siapa. Satu per tiga tak apa siapa mana lah ni pun. Sesong suan sampen konti macam Muslim. Nah, kan ti puak kun na, mi camnuan mak mai nan, mai hai payot arai sak jang ka puak kun na. Ma agna angkum jam'ukum, ton ti puak chau narok pan na puak kau ni. Nah, dia tu dia kecek dengan puak chau narok. Wa ma kuntum tastakbirun. Nah, patut tidaklah puak-puak mungning pedah gapo dengan apa yang kamu duk takabur dengan Allah Taala, duk ohang dengan Allah Subhanahu Taala. Ada pedah gapo. Nah, akan bagai yang kamu semua tu, nah jing jaso, jing jaso, semua tu pun tak ada pedah apa belaka. Nah, banyak ke orang kafe dia jing jaso nak elok ni kap Islam. Nah, kau apa tengoklah kau sing launan medai cuai kau meter ni dia. Nah, tak boleh tolong sikit abuk dia, bermegah-megah dengan dia, rasa kata dia barak orang, barak orang gapo pandai tu pandai ni, bangga dengan ilmu dia, doktornya, pramacannya, profesor tu profesor ni duk bangga semua. Tastakbirun tu ma aghna ankum, tidak mengkayakan daripada kamu oleh azab Allah. Azab Allah dia makan lagi habis licin. Mung nak ramah, mung nak kaya, mung nak peringkat tinggi, pangkat tinggi, tamneng sung-sung, rentong jok-jok, puak mak mai. Nah, puak ที่ทำให้เกิดความรู้สึกนะยิ่งจะโสนะมักก็สมอตุไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาทั้งสิ้นในวันเปลี่ยนวันแก่มาอินชาอัลลอฮ์ยาอุปแห่งมาแล้วนิ่งๆคลิปสำคัญที่เราวาจิบนะศรัทธากับคลิปนี้นะพยายามอย่างไรอย่าให้เราถูกกล่าวหาอย่างนี้ในวันอาคิเราะห์คือเราได้เป็นชาวสวรรค์อินชาอัลลอฮ์ญะอะลานัลลอฮุวะอิยาคุมญะมีอันอัยยูฮัลอิคฺวานุลอะคาวาตมินอะห์ลิลญันนะห์นะมินอะห์ลิลญันนะห์นะอะฮาอูลาอินิ่งพูด satu perkataan mereka bertanya pula kepada ketua-ketua kaum kafir mereka dengan kata, adakah mereka ini yang tunjuk kepada satu kumpulan orang miskin katanya dalam itu. Orang perih. Orang yang tak ada tamneng tinggi-tinggi, tak ada duit banyak, tak ada puak banyak. Puak dia nak menganying dalam dunia ni. Aha ulai alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Itukah orang-orang yang kamu ejek-ejek dahulu dan kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan beroleh rahmat dari Allah? Nana? Oh, ning pula dah. Puak ti. Gapa dia? Ya tunjuk gi. Supaya usaha hati puak-puak dok sombong dalam dunia ni. Nah, puak jin jaso nelong ni mencapcai mak tuan ti puak ashabul araf mawa kap kau, ma tam kau. Nah, tam ka aha ulai alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Cun lau ni chai mai. Nah, ke pu ti puak jau dai saban wai wa Allah ja mai song hai dai ke puak kau seng. Nah, nan la นั่นคือส่วนสวรรค์นั่นต้องเรียกว่าสุดชั้นก็แล้ว
mudah-mudahnya. Nah, adakah Puak Ning? Nah, yang kamu tu kuam pen kuam gapa? Kuam indumeta dai-dai Puak Ning kong mai dai rak. Lalu tu Allah Ta'ala nah banca turun mari. Nah, udkhulul jannata. Masuk olehmu hei orang-orang hak kamu tu. Ejek-ejek kepada dalam dunia ni akan syurga, masuk syurga puakmu. Nah, puakmu ni tak ada nasib banyak dalam syurga dalam dunia, masuk syurga hari ni. La khaufun alaikum, tidak ada rasa takut ke atasmu, katanya nak temu benda tak molek. Wala antum tahzanun, dan tidak pula kamu tu duka cita dengan apa yang kamu tinggal dalam dunia dulu. Perkara yang sangat sedikit, sebab syurga sangat besar, sangat hebat. Nah, lalu tu tak ada. Ya Allah, kata setengahnya ahli syurga sewaktu di dunia dahulu, mereka sering diejek-ejek oleh orang kafir. Itulah, atau mereka itu ialah ashabul a'raf. Kata setengahnya puak-puak ahli neraka yang kata pada ashabul a'raf, nah, balah ning. Mereka bertanya balah ning. Nah, puak ni, oh tak boleh pergi, puak ni masuk neraka kali aku juga ni. Akhirnya Allah Ta'ala kata pada ashabul a'raf, udkhulul jannah. Maning satu riwayat daripada At-Tabari. Nah, bahasanya apabila Allah Ta'ala tu nah tengok kepada puak-puak ashabul a'raf, nah maka dia tu berfirman, kam banca tu baik mari, nah perintah udkhulul jannah fa inni qad ghafartu lakum. Ini riwayat daripada At-Tabari. Nah, tafsir dia juzuk 12 muka 452. Bermakna katanya puak-puak ashabul a'raf ni Allah Ta'ala apung belaka segala kejahatan dia tu. Semualah tu kata belaka. Tidak ada siapa masuk neraka daripada ashabul a'raf. Wallahu Ta'ala alam. Tapi orang panggil orang siang makmak. Ashabul a'raf ni siang makmak. Orang sangat-sangat. Gapa dia bahaya dari segi perasaan. Allah Ta'ala boleh nak boleh neraka ambil puak yang boleh neraka. Tetapi Allah Ta'ala dengan rahmat dia wasuk puak ashabul a'raf dalam syurga belaka dengan firman kata kepada mereka itu, udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun. Puak yang akan masuk syurga belaka. Alhamdulillah. Nah, kalau turut sungguh dia kena duduk situ. Tak boleh masuk syurga, sahabat ya tu sama. Tak ada jadi sakulat, tak ada jadi khafat mawazinuhu dia tu. Nah, tidak jadi berat balik baik, tidak jadi ringan balik baik. Sama, tasawat. Nah, sama. Maka orang tu Allah Ta'ala bancanya udkhulul jannah. Nah, kata setengahnya Allah Ta'ala kata kepada ahli syurga udkhulul jannah. Pak Al-A'raf insya-Allah daripada ahli syurga juga, akhirnya boleh juga terima masuk dengan ayat ni. Nah, oleh itu maka hendaklah kita tu pakat berimeh dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, bahwasanya keadaan seperti ini mesti wajib berlaku. Klip ni nah nenon tangke kenma newan akhirat. Nah, rauka tang satta kap klip launi. Nah, kap hekan kap gapana prakotakan launi kita kena berimeh. Kenyataan belah ni kita kena berimeh. Jangan kita buat sombong. Jangan kata gapalah ni. Nah, kena bahan tidak. Nah, semua tu adalah nah al-haq. Al-jannatu haqqun wa qawluka haqqun wa an-naru haqqun. Kita hari mula-mula tu kita kacak dah ni muka. Ni di antara doa salatul tahajjud. Nabi biasanya baca doa tu lah belakangnya. Oleh itu nak menguatkan ime dengan hari kiamat, ime dengan perkata Allah, ime dengan syurga, ime dengan neraka, ime dengan apa lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Itulah pada pagi ini kita dapat belajar dua ayat yang sangat penting, wajib kita beriman dengannya. Dan mudah-mudahan kita bukan daripada dua ayat ini, tapi kita akan berada bersama dengan udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun, insyaallah taala. Ja'alana Allah wa iyyakum jami'an ayyuhal ikhwatu wal akhawat ayyuhal abna'i wal banat min ahli jannati jannatil firdausi nuzula birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.